Syederalen, Om Doni Siregar asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, bersama istri dan anak-anaknya berprofesi sebagai seniman lukis mural. Pada Sabtu 30 Juli 2022, Om Doni bersama istrinya Devi dan anak-anak mereka terlihat sedang merampungkan lukisan mural di sekolah swasta TK Al-Fatihah di Dusun Krungtuan, Desa Semana Jaya, Kecamatan Rantau Prala, Aceh Timur. Om Doni mengaku melukis sudah menjadi pekerjaan tetap keluarganya sejak 10 tahun lalu. Bahkan, istri dan anak-anaknya semuanya sudah mahir melukis. Selain di Sumatera Utara, Om Doni juga kerap menerima orderan melukis dinding dari berbagai daerah seperti di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, dan sejumlah daerah lainnya. Om Doni mengatakan tema dan gaya lukisannya di setiap sekolah pasti berbeda. Untuk sekolah TK, ia menerapkan lukisan gaya kartun agar mudah dipahami anak-anak sesuai tema yang diminta oleh pihak pengelola sekolah. Di tingkat sekolah SD, ia menggunakan teknik berbentuk natural yang hampir nyata. Sedangkan untuk SMP dan SMA, lukisannya lebih realistis. Pak, ini jenis lukisannya apa namanya, Pak? Jenis lukisannya ini seni mural animasi. Iya, Pak. Temanya, Pak? Temanya itu tergantung permintaan dari sekolah. Apa dia mau tentang pembelajaran, apa edukasi sekolah itu. Kalau dia tentang misalnya hewan laut, hewan-hewan di darat, begitu tentang pembelajaran misalnya anak belajar, misalnya apa pergi ke masjid, pergi ke sekolah, pulang sekolah. Kalau untuk SD? Untuk SD dia berbentuk natural, seni mural natural. Dia itu dia setengah mirip dengan manusia, misalnya dengan aslinya gitu. Asli. Setengah mirip dengan aslinya. Kalau untuk SMA? Kalau SMA dia realis, lukisannya sering dibuat realis. Semua variasi lukisan itu kita bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Bisa ya? Hmm. Berarti Om, Bapak nerima order di mana saja Pak? Kalau ordernya ini di daerahnya apa? Daerahnya Pak, daerahnya. Kalau daerahnya mulai dari Sumatera Selatan, Lahat, tinggi Lahat, kemudian itu Palembang. Kalau provinsi? Nah, provinsinya ini mulai Sumatera Selatan, Sumatera Utara, kemudian itu Riau, Banda Aceh, gitu. Om Doni menerima orderan melukis dari berbagai daerah di Aceh. Dan bagi yang ingin menggunakan jasanya, bisa menghubungi nomor kontaknya 0821-6559-2155. Adapun tarif biaya melukis bervariasi, berkisar antara 5 hingga 20 juta rupiah tergantung ukuran dinding yang akan dimural. Dari ID, Seni Henry, Serambi On TV.